Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menangkap pemeras konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Pria berinisial AP ditangkap di rumahnya di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita telepon seluler yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto dan video YouTuber Ria Ricis jika tidak mentransfer uang senilai 300 juta rupiah. Dirkrimsus Polda Metro Jaya menyatakan motif pelaku berinisial AP memeras Ria Ricis adalah ekonomi. AP mendapatkan video dan foto Ria Ricis dengan meretas data pribadi korban. Sementara itu, pemilik nomor rekening atas nama Jeki merupakan teman terduga pelaku yang akan segera dimintai keterangan oleh penyidik. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui dua nomor HP, ya, dengan satu unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap tiga akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP, baik itu akun IG dengan nama pengguna @moanalisius, kemudian akun Twitter dengan nama pengguna @haobatmesis, kemudian akun TikTok dengan nama pengguna @reunion4. Juga kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap tiga buah akun email, ya, email milik tersangka AP. Sebelumnya, Ria Ricis melaporkan dugaan pengancaman dan pemerasan ke Polda Metro Jaya. Pelaku meminta uang sebesar 300 juta rupiah dan mengancam akan menyebarkan data pribadi Ria Ricis. Pengancaman dilakukan melalui media sosial. Oke, udah semuanya. Baik, Ria.